Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi foto dengan ghost ya, foto dengan setan atau hantu. Ini guys, kali ini saya baru pertama kali merekomendasikan aplikasi foto dengan hantu ya. Jadi ini selfie with ghost ya. Jadi kita bisa foto dengan hantu. Caranya sangat mudah sekali teman-teman. Kita tinggal ke live selfie atau kita bisa edit selfie galeri dari foto kita di galeri ya, buat foto dengan hantu bisa edit juga. Dan saya akan selfie ya, langsung dengan hantu ya selfienya ya. Misalnya seperti ini, kita bisa mengarahkan di mana saja. Dan ini ada beberapa fitur ya, ada model hantu yang seperti apapun ada di sini, seperti ini banyak sekali modelnya ya. Di sini banyak sekali dan kita bisa milih dari foto dari galeri kita untuk diedit juga bisa. Dan ada flip ya, dan ada efek juga, ada stiker, ada teks juga. Dan kita tinggal foto saja di sini seperti ini. Dan ini tombol ini ya, kliknya ini ya, kliknya ini yang oranye-oranye ini, kalian pencet ini sudah kalian bisa foto dengan hantu. Beberapa model hantu juga bisa saya contohkan. Saya akan pindah ke kuntilanak ya, kuntilanak membawa anak. Nah ini dia, saya contohkan ini, saya centang. Sudah teman-teman, kini kita bisa foto dengan pocong dan kuntilanak ya. Sini kita tinggal jegrek saja, sudah berfoto dengan hantu ya. Itu cara bisa dibuat prank juga ya, ini prank foto dengan hantu ya. Dan itulah video dari saya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.